Assalamualaikum. Okey, Hmm. untuk TMK pada minggu ni kita akan belajar macam mana kita nak buat dialog perbualan antara dua orang. Okey. Sebelum ni cikgu dah ajar macam mana kita nak bergerak. Okey, kalau X suruh nilai dia bergerak ke depan. Kalau X suruh negatif dia akan bergerak ke belakang. Kalau Y atas dan bawah. Sekarang ni macam mana kita nak buat dialog pula. Okey. Mula-mula kita nak buat dialog mesti ada sekurang-kurangnya dua orang untuk bercakap antara satu sama lain. Okey, pilih ni gambar kucing bawah ni. Ini untuk kita menukar sprite tu. Okey, sprite kucing cikgu dah hilang, cikgu dah buang. Okey. Sekarang ni kita nak guna orang, nak bercakap orang lah kan. Kita boleh pilih people dekat atas ni. Kita boleh pilih lah siapa kita nak borak. Contohnya cikgu ambil ni. Okey, dia ada kat sini dah. Okey. Sekarang ni orang pertama berdasarkan buku teks. Muka surat berapa ni? Muka surat 59. Okey, berdasarkan buku teks 58. Okey, berdasarkan buku teks cikgu nak buat dia berborak. Okey. Dengan siapa? Kita ambil lagi orang yang kedua. Dia nak borak dengan siapa? Okay, ambil gambar ni. Johan. Okay, contoh ni contoh macam mana kita nak masukkan dialog dalam cerita ataupun kita punya program. Okay, mula-mula kita nak yang orang pertama ni bercakap dulu. Okay, jadi mula-mula orang pertama ni kita ambil event. Mesti kita mulakan dengan yang ini. Dekat orang pertama lah. Dekat orang pertama. Nampak ni orang pertama ni. Okay. Lepas tu kita nak dia berborak, nak tanya ke nak apa ke, kita ambil dekat looks ni. Cakap ni. Okay, kalau kita ambil 2 second, maknanya dia cakap hello, after 2 second baru orang sebelah tu akan menyambut. Kalau kita ambil say hello saja, tak ada second-second tu, maknanya bila dia dah habis hello, orang sebelah terus sambut. Jadi terpulang kepada kamu nak ada gap ke atau tidak. Okey, tapi cikgu bagi ni ada gap lah 2 saat. Okey, dia kata Assalamualaikum Jamal. Konon. Okey, bila dah habis tu kita kena tulis broadcast. Broadcast ni dekat event. Event broadcast. Okey. Ini pun sama. Sama ada kita nak suruh dia yang ini, bila kita bagi salam dia terus jawab. Kalau yang bawah tu and wait tu, dia akan tunggu. Tapi nak senang, kita jangan ambil wait. Kita ambil yang ni saja. Okay. Jadi ini orang pertama akan berdialog. Assalamualaikum Jamal. Dia kata macam tu. Okay. Itu orang pertama. Sekarang ni kita nak buat dialog dekat orang kedua. Kita tekan bawah ni. Dekat atas tak boleh tekan. Kita tekan gambar kecil bawah ni. Okay, now orang kedua pula yang akan berborak. Jadi kita ikut dalam buku teks tu, pergi dekat event, kita ambil yang ini. When dia receive, maknanya tadi kawan pertama tu dah bertanya. Okay, lepas tu dia kata bila message receive satu. Kita tengok message receive satu. Ni broadcast message one. Kamu boleh tulis new message, maknanya bila dia terima message yang mana baru dia jawab. Itu maknanya mempaparkan dialog. Okay. Lepas tu dia buat apa? Control. Berapa lama tempoh dia. Letaklah. Call Sifa berapa lima saat. Bila dia dah bagi Assalamualaikum Jamal. Okay. Tu Jamal cakap apa? Masih tengah dekat loop perbualan. Waalaikumsalam Ahmad. Okey. Itu cara dia. Okey, kemudian kita tengok jadi tak jadi. Kita tekan butang hijau. Tu macam mana kita nak buat dialog? Contohnya kenapa
Okey, ha, itu cara macam mana kalau kita berpandukan buku teks memaparkan dialog. Ha, jadi kalau kamu buat tiga orang, yang pertama ni, yang ini untuk orang pertama sahaja. Untuk orang kedua dan seterusnya kita guna macam ni. Ha, mana dia akan bersambung. Contohnya, cuba kita buat orang ketiga jadi tak. Tak keluar ya. Hanya dua orang je. Tak ada lebih. Cikgu kan boleh tambah tiga orang. Tak boleh. Okey. Jadi dua orang je boleh berbual. Okey. Untuk untuk scratch ni, dia boleh melibatkan perbualan antara dua orang, A dengan B. Jadi, boleh cuba buat perbualan. Contohnya, lepas tu kita cuba kita buat kat sini. Okey, dah bagi salam. Kita bagi dekat sini pula, boleh tak? Sebelum tu kita kena letak broadcast. Cikgu dah buat mesej dulu dah. Maknanya bila dah bagi waalaikumsalam, bagi kat sini broadcast 2, kita guna yang langkah 8 bawah tu. Okey. Pergi ambil control. Lepas tu aku ambil loop. Buat apa sekarang? Tentu. Okay, try eh. Assalamualaikum Jaman. Waalaikumsalam Ahmad. Buat apa sekarang? Ya, nampak tak? Nampak tak? Cintulah. Okey, kamu boleh cuba kalau nak cuba tu. Okey, sebab ini projek TMK. Okey, daripada kasih belajar aje, kadang-kadang kita bolehlah buat stres dengan buat program ni bagi yang berminat. Okey, jadi untuk TMK 2 minggu ni, ini sahaja kita belajar bagaimana memaparkan dialog melibatkan dua orang. Okey, itu sahaja dari cikgu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.